بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Khatamil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Jamin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kembali Allah pertemukan kita Mudah-mudahan pertemuan ini tidak sia-sia. Tapi kita berharap pertemuan ini menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita tambah wawasan keilmuan kita. Dan mudah-mudahan segala apa yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari demi demi meningkatkan kualitas amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula Allah menjamin kesehatan kita yang sakit, Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya, dan buat kita dan keluarga kita, semoga Allah jamin kesehatan sehat walafiah. Semoga kita masih bisa melaksanakan rutinitas ibadah kita sehari-hari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, tema kita hari ini tentang hibah yang terlanjur salah tatkala Allah Subhanahu wa taala menghiasi syahwat yang ada pada diri manusia. Yang namanya syahwat ini kecenderungan seseorang itu menyukai sesuatu tuh. Yang laki demen perempuan, yang perempuan demen melaki. Kita berbangga-bangga dengan anak keturunan, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, punya perusahaan, pekerjaan, Ya, luasnya tanah kita ini semua Allah Subhanahu wa taala berikan untuk manusia dalam rangka pemenuhan hajat hidup di dunia ini. Tapi ternyata di antara karunia yang Allah berikan atas kita ada di antara kita Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang sedikit maupun banyak tidak lain adalah bagian daripada rizki yang Allah berikan atas kita untuk pemenuhan hajat-hajat hidup kita di dunia. Ya, nah bicara tentang harta, terkadang harta ini yang dimiliki oleh seseorang bisa membawa kepada fitnah, bentuk ujian, baik kepada si pemilik harta maupun kepada keluarga yang ditinggalkannya. Yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang kagak lulus. Yang lulus siapa? Orang begitu amat mencari hartanya, sampai dibawa harta itu ke dalam kuburnya itu. Kok bisa? Iya dong. Karena dia paham tuh. Apa yang Allah berikan dipakai untuk makan, habis sudah. Seiring dengan umurnya. Yang dia pakai buat pakaian, usang pakaiannya dikubur pakai kain kafan doang. Tapi sesuatu yang disodakohkan di jalan Allah, inilah rizki yang hakiki yang ada pada diri kita orang ini paham ya dibawa tuh hartanya sampai ke kubur dia sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nikmat tapi yang kagak lulus juga nggak sedikit mereka yang kadang kala meninggalkan harta harta jadi malah petaka bagi rumah tangga seseorang harta yang justru tidak menyelamatkan dia harta yang justru menghinakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah ujian, dan Allah memiliki pahala yang besar. Ini ujian nih: jadi harta yang kita miliki, mau banyak, mau sedikit, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, salah satu fitnah atas harta yang kita miliki saat ternyata si pemilik harta wafat, ternyata anak-anak lupa untuk didakwahi oleh orang tuanya. Orang tuanya begitu sibuk ya melakukan usaha, pekerjaan, perdagangan sampai lupa mendakwahi agama untuk keluarganya. Di lain sisi dia punya niat baik nanti kalau gue mati keluarga gue jangan sampai telantar nggak punya bande nggak punya harta minimal sepeninggal saya nanti ekonomi keluarga memiliki maisyah yang mapan katanya tapi dia lupa itu. Ya dikasih bandek, nggak tahu bagaimana cara membagikan harta tersebut. Tumpang tindih antara hibah dengan wasiat, tumpang tindih kadang dengan warisan. Kadang ada orang menyebutkan hibah wasiat jadi satu istilah. Padahal ini kan dua istilah yang berbeda punya konsekuensi hukum fikih sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Rancu sudah, jadi fitnah harta yang dibagi nggak sesuai syariat, nggak mungkin bisa datangkan kebaikan. Kenapa? Cara baginya aja udah salah. Orang tua sibuk itu urusin masalah dunianya itu, dia lupa mendakwahi anak-anaknya, mengajari istri-istrinya untuk senantiasa ya sepeninggal nanti seseorang punya harta. Hartanya kuduk dibagi sesuai dengan aturan syariat. Tiba-tiba banyak orang di antara kita mungkin ya yang menghindar. Ah, saya nggak mau bagi-bagi warisan. Ah, ntar anakku pada berantem, gue bagi aja sekarang aja dah. Ya selama masih hidup nih saya si bagi nih. nih. Ya si Fulan ini si Fulanah si dapat yang anu. Ya diberikan itu hartanya tuh. Ya dari orang tua kepada anaknya. Supaya apa? Tidak terjadi perselisihan itu katanya. Ya ternyata kan gak ada jaminan setelah hibah dibagi apa nggak ada jaminan pada ada jaminan anak nggak pada berantem ya tiba-tiba perlakuan si ayah berbeda antara satu anak dengan anak yang lain ya bilang ikhlas ikhlas mulutnya doang hati mah kagak ya ngegrundel di belakang babenya dasar babe itu anaknya kan ada lima bukan dia doang katanya ya yang banyakan kok dia ya. coba bayangin tuh ya diberikan hibah kebaikan dari orang tua bukannya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya udah banyak berselisih mereka apalagi orang tua yang tidak adil kepada anak-anaknya ya padahal membagikan harta semasa hidup itu bukan warisan namanya tapi apa hibah nah hari ini kita khusus akan bicara tentang hibah yang terlanjur salah di mana pada prakteknya di masyarakat, praktek tentang hibah menghibah itu banyak kerancuan, banyak kesalahan, sehingga secara syariat dianggap nggak sah. Kalau sudah dianggap nggak sah, berarti bagaimana status hartanya? Kalau dipaksa juga, pasti ada potensi kezoliman mengambil sebagian harta saudaranya yang lain. Dipastikan tuh, karenanya buat kita orang tua termasuk barangkali yang dulu punya orang tua pernah memberikan sesuatu mungkin pernah salah jangan ditiru lagi dah ya insya Allah kalau waktunya cukup kita tuntasin di hari ya tentang bagaimana fenomena eh, pelaksanaan hibah yang terlanjur salah pertama hibah tanpa akad ya sebagai contoh misalnya ada ayah punya tanahnya tanahnya luas Kata orang Betawi bilang apa saking luasnya tanahnya segambreng. Itu ayah punya tanah segambreng, Bang. Ya, anak-anak laki-lakinya dipanggil, "Eh, tong pada kemari lu pada." Ada APB, ini nih tanah babe segambreng. Tanah babe banyak nih. Kalau lu mau garap, garap sono katanya. Kalau lu mau garap tuh tanah garap, nanti dapat hasil lu pakai dan lu makan sana. <tuh> Yang tadinya jomblo bisa nikah gara-gara hasil garapan itu, ya udah nikah punya anak. Iya enggak, dari hasil garapan tuh dia bisa menafkahi keluarganya. Dan ini ternyata si anak ini menggarap tahunan, Pak. Bertahun-tahun si anak menggarap tanah babenya tanpa ada akad yang jelas. Dikasih apa cuma diizinin ngegarap doang. Yang jadi rancu nantinya, bagaimana pada saat si ayah meninggal dunia? Apakah tanah itu benar setelah dihibahkan ayah kepada anak-anaknya? Kalau sudah jadi hibah, berarti kalau ayahnya wafat nggak jadi warisan lagi, udah jadi milik anaknya. Tinggal kalau ayah masih punya harta, dapat lagi dia warisan, kan? Gitu, tapi kalau ternyata izin doang, apakah izin secara otomatis? bisa dianggap sebagai hibah yang mengikat diizinin gitu ya orang diizinin ngegarap tanah tiba-tiba yang punya tanah wafat apakah lantas jadi milik dia itu tanah ya nah, ini kan jadi masalah karena tidak jelasnya nggak adanya ah akad ketika kita sampaikan kepada anak-anak bang itu mah tanah tanah punya babe ente cuma diizinin doang ngegarap ya ketika babe meninggal dunia itu tanah mesti dipulangin pulangin kemana jadi warisan milik seluruh ahli waris orang babe udah ngasih sama gitu, dan ini bertahun-tahun ustad katanya ini mah tanah yang kami garap udah dihibahin dari babe kepada saya saya bilang buktinya mana buktinya kami ngegarap <tuh> ada nggak ucapan ijab dan kobul bahwa si ayah ini memberikan tanah itu untuk kalian Ya ternyata kan nggak ada, cuma izin doang. Ditambah sertifikat tanah masih dipegang sama bapaknya. <tuh> ya, nah biasanya anak-anak model begini tambeng-tambeng dah. Dibilangin sengke. Ya, kalau besok-besok cari ustadz yang lempengan katanya. Jangan yang model begini, masa ini digarap bertahun-tahun kita disuruh mulangin. Pada logikanya begini. Bang Erik, saya kasih pinjam mobil. Mobil bawa ada Bang Erik dah ke rumah antum tuh, antum mau pakai pakai silakan. Satu ketika yang punya mobil wafat, izinnya masih berlaku nggak? Izin Bang Erik pakai mobil si pemilik mobil kalau yang punya mobil wafat masih berlaku nggak? Nggak berlaku ya. Berarti mobil itu kudu diapain? Pulangin kemana? Ya? Ke keluarganya. Kenapa? Karena status kepemilikan mobil itu semenjak wafatnya si pemilik mobil berubah jadi milik ahli waris. Bang Erik kalau mau tetap pakai <coughs> izinnya kepada siapa? Ahli waris. Kalau ahli waris gak ngizinin, ya udah. Terima gitu kan, jangan ngade-ngade. Apalagi sampai jadi ngadi-ngadi gitu kan. Babe lo waktu hidup itu ngasih izin mau gua pakai ini mobil gitu kan. Masa lo kepada nggak mau terusin kebaikan babel lo katanya, ya ini ngadi-ngadi namanya. Kalau kita paham hukum syariat pulangin. Babe ente waktu hidup ngasih izin pakai mobilnya, babe ente sudah wafat izinnya nggak berlaku lagi sama saya. Saya pulangin. Tapi kata ahli Waris bilang udah dah. Ini pakai aja deh Bang Erik dah. Kalau Bang Erik berkenan mau buat Bang Erik aja katanya. Masya Allah. Ya berarti ahli waris telah menghibahkan mobil itu kepada Bang Erik. Nah, itu kan seharusnya begitu. Jelas ya antara izin dengan akad hibah itu jelas ya nah kemudian para ulama menyatakan bahwa salah satu rukun hibah adalah adanya ijab amekobul ijab ucapannya orang yang memberi hibah kobul ucapannya orang yang nerima hibah coba kita lihat nih kata al-imam asyairazi as asyafi'i as beliau bermadzhab syafi'i di dalam kitab al-muhazzab beliau mengatakan apa wala tasihuh illa bil ijabi wal qabul hibah tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul li annahu tamliku adamiyin faftaqara ilal ijabi wal qabul kal bai'i nikah karena hibah itu adalah pemberian hak milik dari seseorang maka butuh kepada ijab dan qabul sebagaimana dalam dalam jual beli dan akad nikah akad nikah wali ade bang pengantin laki siap Dua orang saksi laki-laki udah siap. Eh wali sama pengantin laki nggak pada ngomong. Dari pagi sampai siang diem aja. Nggak jadi deh nikah. Ya yeah, nggak ada ijab sama kobulnya. Nah jadi kalau hibah nggak ada ijab kobul, salah satu rukunnya rontok. Nggak sah dia. Maka si anak ini harus legowo. Kalau ada orang yang bilang, eh bang tanah garapan itu mesti ente pulangin jadi warisan. Kalau anak-anaknya salih, ya, anak-anaknya salihin, insya Allah, ya, dia balikin deh tuh, dia bagi berdasarkan pembagian harta warisan. Tapi kalau enggak juga fitnah buat buat keluarganya itu, fitnah dong. Ya si anak memakan harta yang kagak jelas nantinya, ya akhirnya nanti nilai manfaatnya berkurang. Nah, ini yang jadi masalah. Ya Nah termasuk juga ada akad tapi nggak jelas. Hibah nggak ada akad. Sekalinya ada akad tapi nggak jelas. Contoh kasusnya apa? Ada emak-emak punya perhiasan kalung emas 30 gram. Dia bilang sama salah satu anaknya tong. Lu kan punya usaha nih. Ya. Lagi morat marit begini. Ini kalung emak lu jual dah. Nanti hasil penjualan kalung emas punya emak nih lu pakai itu buat modal dagang. Nggak usah lu pikirin kapan mulanginnya. Kalau mau pulangin juga hayo dan ntar kalau lu udah sukses katanya. Ya, nah, coba nih kita kritisin Kalau seandainya ini termasuk akad hibah, kenapa emaknya minta pulangin? Ya, orang kalau sudah bicara tentang hibah beda sama jual beli. Kalau hibah tuh nggak ada pertukaran kompensasi, orang ngasih nggak berharap kembali. Kalau orang jual beli, orang yang punya duit dapat barang, yang punya barang dapat duit, namanya pertukaran kompensasi. Ini kok ngasih minta dibalikin? Oh berarti hutang Ustadz. Oke, okay. kalau hutang bayarnya kapan? Kagak jelas, nunggu dia sukses katanya. Bayangkan kalau orang tuanya ibunya meninggal dunia, suksesnya belum. Tiba-tiba ketika emaknya meninggal ada ahli waris yang nuntut, "Eh, Bang, pulangin dong tuh kalung emak tuh. 30 gram." Apa kata si Pulan? "Ngapain pula gue pulangin?" Ya, orang emak ngasih sama saya, dihibahin ke saya katanya. Ya, kata si yang satu, "Enggak, emak ngomong enggak ngahibahin. Buktinya justru suruh lu suruh pulangin, tapi kembaliin nanti kalau udah sukses." Apa kata si Pulan? "Lah kan lu lihat gue belum sukses," katanya. Kan repot jadinya. Ya, sampai kapan anak itu mengembalikan kalau itu dianggap hutang. Dan kalau itu dianggap hutang, cara bayarnya gimana? Apakah dalam bentuk rupiah yang pada saat dia pakai untuk mengembangkan usahanya atau memodali uh, usahanya? Apakah dia harus kemudian membayar dengan dalam bentuk emas? Ya, emas-emas Cirebon sama emas yang beneran beda tuh. Emas-emas Cirebon dulu gagah, sekarang udah tua. Ya, tapi, kalau emas beneran, masya Allah, dari dulu sampai sekarang trennya bagus. Nah, sekarang dia, kalau dalam bentuk emas, dibayar dengan emas itu bagaimana? Apakah dengan uang? Apakah dengan emas? Ya, nah, ini kan rancu jadinya, hibahnya ya, ada akad tapi kagak jelas nih yang repotkan di situ. Nah, kemudian kasus lain, ada seorang ayah punya anak baru nikah. Kata babenya begini tong, kalau lo mau buat rumah jangan jauh-jauh. Abang-abang lo udah pada jauh sama babe nih. Babe punya tanah kosong lo bangun dah rumah di situ, gitu kan? Biasanya begitu tuh orang tua tuh. Alhamdulillah beh dibangun rumah di situ. Bejeger bangunannya, kokoh tiang-tiang rumahnya. Pokoknya keren dah tuh rumah. Ya. Nah, pada waktu dibangun itu ternyata sertifikat tanah tuh masih di tangan bapaknya. Ya nggak pernah diserahkan kepada anak. Ditambah lagi emang nggak ada akad yang jelas, ya suruh ngebangun itu, itu dihibahkan atau disuruh ya diizinin ngebangun doang satu saat ya suruh bongkar bongkar kan gitu, kagak jelas, ya apakah kemudian tanah ini otomatis jadi milik anak karena dibolehkan membangun di situ? Rancunya pada saat kapan? Saat orang tua meninggal dunia. Ya, fakta terkait dengan adanya hibah tidak terjadi akad di situ. Ya, Bapak aja mau bilang kalau mau bangun rumah lu bangun aja di sini dah. Ya kan kagak jelas tuh ya. Ditambah faktanya apa? Sertifikat tanahnya masih di tangan bapaknya. Nah, sehingga anak ini harus legowo bahwasannya rumah yang dibangun di atas tanah milik ayahnya ketika ayahnya wafat, izinnya udah nggak berlaku lagi. Itu jadi milik ahli waris. Harus dibagi berdasarkan pembagian harta warisan itu harusnya begitu tidak lantas kemudian jadi milik si anak dan buat kita orang tua jangan sekate-kate mulut kita juga bangun dan no disono garap aja no pakai-pakai aja dah nah, itu tuh yang nggak jelas tuh ya ada rumah babe kosong lu pakai-pakai aja dah pakai-pakai itu apa maksudnya nah kita yang udah ngaji dapat begitu ucapan begitu dipertegas maksud babe pakai apaan ya lo pakai aja dulu ya gue izinin lo pakai doang dah itu mah punya gua rumah punya gua itu mah katanya ya yang penting lo pakai pakai aja dah berarti diizinkan saja jelas tapi kalau dibilang si ayah maksudnya bagaimana be ya buat lo dah sekalian oh mantep udah si anak langsung minta mana sertifikatnya be biar besok saya urus ke notaris kita balik nama akta hibah aja dah ya kan ajib harusnya begitu ya ada hibah dengan akad yang jelas. Kalau nggak ada akad yang jelas, bahaya udah. Ya akan muncul kerancuan nanti sepeninggal si pemilik harta. Yang kedua, akad hibah kadang tertukar dengan wasiat dan waris. Karena banyak perilaku-perilaku orang tua yang memberikan hibah kepada anak lewat wasiat. Kalau ayah meninggal dunia, maka rumah yang ada di klaster Anu buat anak ayah yang pertama. Oh ditulis namanya. Nanti yang kedua dapat empang aja dah ditulis lagi. Ya, ntar tapi kalau dimati mati Ya, nah ini disebutkan biasanya ada yang namanya orang menuliskan hibah lewat wasiat. Akhirnya muncul istilah hibah wasiat. Padahal wasiat punya hukum tersendiri, hibah itu punya hukum tersendiri. Apa contohnya? kalau hibah lagi seger-seger begini nih ya lagi jalan masih kenceng makan masih enak gitu kan lontong tiga aja masih kuat sama bakwannya dua wah masya Allah nggak ada penghalang makan pokoknya Pesehat iya nggak ada nah, menghibahkan itu ya sebagian hartanya semua hartanya boleh ya dan itu berlangsung tunai hari ini ngomong dia ngasih kepada siapa terjadi ijab kabul objek harta yang dihibahkan langsung pindah. Itu namanya hibah. Kalau wasiat ya yang dimaksudkan dalam kaidah ilmu faraid, wasiat itu memindahkan kepemilikan harta seseorang yang eksekusinya setelah si pemilik harta wafat diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bukan ahli warisnya. Itu namanya wasiat. Kalau hibah bebas, ahli waris boleh, yang bukan ahli waris juga boleh juga. Nah, coba kita lihat di sini ada orang tua ngasih hibah dalam bentuk wasiat besaran tiap anak seenak enaknya orang tua ngasih atau bahkan disamaratain biar adil katanya ya coba kita kritisi secara ilmu nih kalau ini dianggap hibah kenapa eksekusinya menunggu orang tuanya wafat kalau menunggu orang tuanya wafat itu status harta ada dua sebagai warisan untuk ahli warisnya sebagai wasiat untuk orang yang bukan ahli waris berarti kalau ada hibah yang eksekusinya itu dieksekusi setelah yang punya harta wafat bukan hibah namanya apa namanya apa namanya wasiat ya namanya wasiat itu Nah kalau bicara tentang hibah nggak sah, wasiatnya bagaimana? Oh ini wasiat ustadz, orang tua kepada kita ini anak-anak. Jelas nggak sah juga. Kenapa nggak sah? Karena anak-anak termasuk ahli warisnya. Hibah mentok, wasiat kagak sah. Oh ini mungkin orang tua pengen nanti bagi warisannya begini-begini ustaz. Eh pas dicek ternyata besarannya tidak sesuai dengan syariat mentok tiga-tiganya dibilang hibah nggak sah wasiat juga nggak sah dibilang warisan nggak sesuai dengan aturan syariat lalu bagaimana udah kagak berlaku tuh surat mau ditandatanganin ke sama pihak-pihak yang punya kompetensi terhadap masalah itu saksinya ada ya tapi rancu jadinya tuh anak mendapatkan harta tidak sesuai dengan aturan syariat jadi fitnah ya ini hati-hati nih jadi kalau wasiat, ya nggak boleh kepada ahli waris. Kalau itu disebut warisan, sahamnya harus sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak sesuai, ya sudah. Hibah nggak sah, wasiat kagak sah, warisan nggak sah juga. Sobek-sobek aja kertasnya dah. Tuh anak dikasih tahu, harus legowo. Ya, biasanya yang kepanasan siapa? Anak perempuan. Karena kalau wasiat ini dimenangkan, diiyain ya maka dia mendapatkan bagian yang sama dengan yang laki-laki misal kalau wasiatnya bagi rata gitu ya dia cari hukum yang lain ngadu kepada pengadilan gugat menggugat proses begitu panjang menang akhirnya potensi kezaliman akan muncul di situ ya warisan jadi nikmat berubah menjadi laknat Allah dosa di hadapan Allah itu ya jadi Rasulullah sampaikan la wasiyata la wasiyah tidak ada wasiat untuk ahli waris ya ingetin tuh nah kerancuan ini diperparah lagi bang sama adanya kitab undang-undang hukum perdata pasal 957 tentang hibah wasiat ya ini makin rancu aja nih padahal hibah ya hibah wasiat wasiat disatuin dua istilah itu Mau tidak mau ada legalitas seseorang boleh mewasiatkan hartanya kepada ahli warisnya. Karena disebutkan di pasal 957, hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang yang namanya pewaris ada ahli warisnya, ya yang namanya ahli waris itu nggak bisa dipilih-pilih, ya nggak bisa buat satu orang doang, nggak bisa hanya beberapa orang saja seluruh ahli waris pasti Allah berikan haknya itu yang memenuhi persyaratan. Sementara di dalam pasal ini, pewaris bisa saja memberikan kepada satu atau beberapa pihak, beberapa orang. Jadi kadangkala dia bisa menghapus ya hak warisnya anak-anaknya. Misalnya yang satu dikasih, yang satu enggak. Ah, ini bahaya sudah. Ya, ini di pasal 958-nya, semua hibah wasiat yang murid dan tidak bersyarat sejak hari meninggalnya pewaris memberikan hak kepada penerima hibah wasiat untuk menuntut barang yang dihibahkan dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya jadi kalau ada orang dapat hibah dituliskan wasiat sama orang tua ketika orang tua meninggal dunia dia bisa nuntut tuh kepada ahli waris yang lain nih babe bilang rumah yang belah buat gua mana ini? nggak dikasih ngadu kepada pengadilan diaminin sama pengadilan berdasarkan hukum perdata ini ya jadi fitnah antum meninggalkan keluarga itu fitnah atas harta itu ya hati-hati itu ya nah berikutnya objek barang yang dihibahkan belum wujud ya ulama sampaikan apa hibah dianggap sah dan berkekuatan hukum dan hukumnya mengikat kalau bendanya wujud kalau bendanya belum wujud enggak ada hibah baru janji doang Contohnya apa? Nih. Ada ayah bilang sama anaknya, "Tong, kalau Babe punya duit, lu gue bangunin rumah dah." Kira-kira duit udah ada belum? Belum. Duitnya belum ada. Eh, si Babe keburu meninggal. Keburu meninggal, dihitung waris, ternyata duitnya ternyata banyak aset warisannya. Si anak yang dapat pesan begitu bapak bapaknya nuntut kepada pihak lain tuh adalah ahli warisnya. Babe waktu masih hidup ngomong sama gua, kalau punya duit, gue mau dibangunin rumah. Ah sebelum bagi warisan, bangunin gue rumah dulu katanya. Padahal yang disampaikan sama si ayah belum jadi hibah. Kenapa belum jadi hibah? Karena objek harta yang dihibahkan belum mewujud, belum ada. Itu baru janji doang. Kalau janji doang bisa iya bisa kagak. Ya, bisa diterusin, bisa dibatalin. Itu namanya janji ya itu tuh masalah hibah tuh ya nah uh, Syekh Kamaluddin Ad-Damiri beliau mengatakan apa wala tajuz hibatul ma'dum tidak boleh menghibahkan sesuatu yang belum ada bandenya ya kata Ibnu Qudama Al-Hambali wala hibatul ma'dum tidak sah hibah sesuatu yang belum ada belum maujud jadi kalau ada orang janjiin Entar ntar gua kasih dah lu motor katanya akhirnya tuh orang pulang berpisah gitu ya itu baru janji doang tuh sebulan dua bulan motornya nggak dikasih kasih juga eh meninggal orang yang mau janjiin kasih motor meninggal bisa nggak dituntut kepada ahli warisnya bisa nggak nggak bisa baru janji doang ya eh, baru janji namanya janji ya ketika dia meninggal udah hilang janjinya Kecuali yang disebut dengan hibah wajib, hibah wajib itu bernadar, ya nadarnya mualak nadarnya muqayyadah ada syarat, bang. Kalau tanah gua laku nih bang nih, yang di Blasono nih, lu gua kasih mobil dah, ya? Yeah. Eh belum laku keburu meninggal, lakunya pas ngitung waris, orang yang dijanjin dikasih mobil boleh nuntut nggak? Boleh nggak nuntut? Enggak bisa. Kenapa? Karena status tanah itu udah pindah ke pemilikan. Bukan orang yang ngejanjiin tadi. Dulu iya. bandek bande dia. Dia ngejanjiin. Ketika dia wafat, bukan bande dia lagi. Itu tanah punya ahli waris. Bisa diterusin? Bisa. Enggak. Kecuali itu tanah udah laku. Mobilnya enggak dikasih-kasih keburu meninggal. Atau namanya nazar. Hibahnya wajib. Boleh kita tuntut tuh ya namanya Nazar mualak namanya nadar muqayyadah gitu ya ini masya Allah ini ini waktunya gimana nih terus ya atau barangkali ada pertanyaan dulu masih ada sekitar lima kerancuan lagi ya masih ada lima apa enam kerancuan lagi kita baru bahas tiga kalau ada pertanyaan dipersilakan kita jeda dulu gantian ini Ya, silakan, Bang. Ya. Ya. Baik, apakah hibah itu punya batasan dari sisi jumlah? Enggak ada. Yang namanya hibah itu kan terserah yang punya harta saja. Mau ngasih semua boleh, mau ngasih setengah boleh, sepertiga, seperempat juga boleh. Tapi yang namanya wasiat nah itu berbeda. Karena wasiat untuk orang lain bukan ahli waris itu jatahnya maksimal sepertiga doang. Karena hak yang dua pertiga milik ahli warisnya, karena kerabat itu tetap punya hak gitu ya. Nah kemudian apakah hibah ini apa tadi? Apakah hibah orang tua yang punya anak perempuan gak punya anak laki itu boleh dilakukan dengan maksud menutup gitu ya, menutup? kalau kalau nanti dia wafat saudaranya biar nggak kebagian gitu kira-kira kamu jahat lagi gitu kan jahat amat loh gitu ya padahal bagi-bagi warisan itu itu kan bukan kejahatan bang kalau yang wajib kita laksanakan pahalanya nggak tanggung-tanggung dapat surga di Allah jadi kita yang punya harta tenang-tenang aja udah gak usah khawatir nggak ada Allah menerapkan memberlakukan kewajiban membagikan harta warisan tiba-tiba anak antum jadi terlantar nggak ada tuh ceritanya nggak ada gimana terlantar orang dapat bande banyak gimana terlantar cuma kadang kala khawatiran kita begitu ngakalin ah gue hibahin aja lah <tuh> buat anak perempuan gue nih nanti kalau saya meninggal kan nanti nggak punya harta ya udah nggak ada warisan saudari bisa nggak kebagian karena kebetulan mungkin ya si pemilik harta sama saudaranya hubungannya kagak kagak resep <tuh> ada perselisihan dan lain sebagainya lah atau si saudaranya jarang perhatian sama dia pelit gitu kan diminta bantuan susah ya khawatir kalau seandainya apa kalau seandainya dibagi wah rugi nih amsyong saya nih gitu ya <tuh> nah jadi sebenarnya begini Hibahnya seseorang ketika dia memberikan kepada anak perempuannya itu boleh-boleh aja. Tapi jangan hibah kita diiringi dengan niat bukan ibadah. Itu kan niat bukan ibadah tuh. Harusnya apa? Ya bi ghairi Itu enggak boleh ada dor, ada nyusahin orang. Enggak boleh nyusahin ahli waris yang lain jangan. Ya. Ini jadi kalau ada orang yang mau menghibahkan kepada anak wanitanya dipersilakan saja, tapi jangan diri dengan niat bukan ibadah. Ya harusnya biarin aja. Toh anak yang perempuan semua dapat dua pertiga bagian. Ya sepertiganya memang ya ini bagian daripada saudara. Siapa yang kasih Allah? Apakah ada bagian untuk si mayit? Ada surga, dua-duanya dapat surga dari Allah. Ya jadi kalau yang hibah tadi ada pahalanya dan itu sunnah. Tapi cerita tentang bagaimana apakah ada orang tua menghibahkan kepada anak ada jaminan surga ya wallahu alam ya. Tapi dia ada pahalanya. Tapi ketika bicara tentang waris yang wajib itu ya sesuatu yang wajib pahalanya begitu luar biasa. Ya maka pahala ini buahnya apa? Surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jadi surga dari Allah ya masyaallah itu. Ya si mayit senang. Yang hidup juga senang. Ya jadi alangkah baiknya nggak usah seperti itu sebenarnya. Ya tapi justru malah anak-anak wanita ini diajarkan nanti kalau ayahmu wafat yang menjadi ahli waris bukan kamu doang tapi ada saudara-saudara ayah ini harusnya begitu. Wallahualam bissol. Ada lagi? Silakan. Tafadhal. Kalau ada waktu nanti masih kita lanjutkan lagi <tuh> Silakan, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi gini. Kalau antum punya harta, kesempatan antum tuh dua. Pertama, semasa hidup boleh menghibahkan. Menghibahkan boleh kepada siapa saja. Anak yang antum gedegin, dikasih sedikit aja nggak apa-apa juga. Karena tuh bandai-bandai kita kan terserah. Ah, yang laki nyusahin gua nih semenjak sekolah sampai sekarang berumah tangga mau rotin saya melulu saya nggak kasih dah, atau saya kasih dia 20 ribu aja dah, itu namanya hibah tuh langsung dikasih, ini 20 ribu buat lo nih yang perempuan 40-40 misalnya begitu itu hibah, yang kedua adalah berwasiat tapi wasiatnya bukan untuk ahli waris wasiatnya kepada orang yang bukan termasuk ahli waris, dia mau bersodako sama orang, dia mau wakaf dia mau sodako dia mau menghadiahkan kepada orang lain itu waktunya buat dia hartanya masih milik dia tapi ketika yang punya harta wafat harta itu bukan milik dia lagi makanya kalau ada orang pas bilang mau berwasiat nanti kalau aku wafat saya begini nggak bisa diatur sama dia kenapa orang yang meninggal dunia status kepemilikan hartanya udah terhapus karena kematiannya karena bandek itu milik Allah Allah pun juga berwasiat. Apa wasiatnya? Yusikumullah fi dikum Allah mewasiatkan kepada kalian membagikan harta warisan untuk anak-anak kalian. Satu laki-laki jatahnya dua kali perempuan. Nah, jadi wasiat orang tua kayak begitu nggak dianggap la ta'ah fi tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksud kepada Allah maksiat ini biar bisa jadi ya orang tuanya karena gedek gitu ya sama anak dia nulis wasiat tapi wasiatnya batal wasiatnya nggak sah maka itu anak mendapatkan bagian eh, sebagaimana Allah yang kasih dan membagikan harta warisan di sisi Allah itu tidak memandang rasa manusia Bang anak antum antum usir 20 tahun dia nggak balik, pas balik pas bapaknya meninggal dunia, dapat warisan. Selama dia tidak murtad, dia tidak membunuh orang tuanya, tidak membunuh pewarisnya maksudnya. Ya, jadi ini yang kadang kala orang nggak nyadarin. Pernah terjadi perseruan tetangga kita, tetangga kami ini. Ada orang tua meninggal dunia, dia punya anak perempuan dua, satu anak laki-laki sudah wafat, tapi meninggalkan cucu laki dan cucu perempuan kata si anak perempuan dua ini ngancem dia awas itu ya anaknya si fulan orang nggak pernah ngurusin ibu katanya gitu orang dia nggak ngerasa punya nenek katanya begitu padahal hubungan antara cucu dengan neneknya ini kurang baik ya neneknya ini masih nggak tahulah lah mudanya gaulnya bagaimana sama harta itu luar biasa ya masih silau-silau sama harta itu Ya, jadi kalau ada apa-apa gitu, adalah hal-hal yang tidak mengenakan lah. Artinya begini, ketika si dua saudara perempuan mendapati harta peninggalan ibunya, dia nggak mau berbagi dengan cucu-cucu daripada saudara laki-laki yang telah wafat sebelum ibunya. Padahal ketika si ibunya meninggal, tidak ada anak laki-laki yang masih hidup, cucu dari anak laki-laki dan perempuan, eh, cucu laki dan cucu perempuan, dari anak laki-laki itu mendapatkan asobah, dapatkan sisa. Kalau dua anak perempuan dapat dua per tiga, sisanya sepertiga untuk cucu itu. Nah ini begitu pak, sampai ngancem. Ya, pokoknya kalau dia minta warisan kemari, usir aja udah. Apaan kata nggak pernah bantuin emak, nggak pernah ini. Nah, padahal bagi warisan itu nggak ada hitung-hitungan berbakti atau tidak. Anak mau ngeselin atau enggak bodoh amat karena yang bisa menghapuskan hak waris seseorang ada tiga minimal dua yang kasuistik pertama murtad beda agama yang kedua membunuh si pewarisnya ya kalau dia nggak melakukan itu berarti kan masih muslim dia masih hidup pada saat pewaris wafat ya dia kemudian eh, apa namanya tidak gugur haknya tadi ditambah tidak terhalang haknya oleh kerabat yang secara garis kerabatan lebih dekat dengan si mayat nggak ada nah, sehingga bisa mendapatkan dan wasiat yang ditulis semacam tadi itu itu wasiatnya nggak satu pak jangan dipakai gitu ya nah ini orang-orang yang lain saudara-saudaranya jangan juga cari gara-gara lagi oh ini bapak udah bilang lo lu kebagian misalnya lu kebagian sekian sekian nah itu zalim dia ya itu surat diabaikan saja ya asal diabaikan tuh secara hukum dia kalah dengan aturan Allah kecuali dihibahkan boleh dan hibah nggak perlu nulis surat. Dipanggil anak laki, etong eh, sini tong, nih babe punya duit 20.000 buat lu. Ya aku ribu be ya, udah sana, dari babe. Datangin yang perempuan, sini neng. Babe ngasih duit amulin ini 40.000, ribu, 40 ribu Udah. Dia cerita dia tuh dikasih berapa lu mau babe? 40.000, Bang. Wah, babe begini-begini. nggak adil ya. Biarin orang dia yang ngasih duit kok terserah yang punya duit tapi ketika jadi warisan nggak bisa si mayit seenak udelnya sendiri yang saya tahu nih tidak ada satu pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal dunia itu berpesan tong nanti kalau aku wafat bagi rate aja dah kagak ada sahabat Nabi itu ya hatta Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau berpesan kepada Sayyidah Aisyah putrinya tolong nanti bagi hartaku sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Nah, buat kita jangan model begitu. Ya. Wallah a'lam bishawab. Ada lagi? Lanjut lagi ya. Baik, sedikit lagi nih. Yang keempat, rancunya hibah ketika tidak terpenuhinya rukun hibah. Rukun hibah ada berapa? Ada empat. Pemberi hibah, penerima hibah objek harta yang dihibahkan dan sirah ini rukun ada syaratnya loh penerima hibah kudu orang sudah balir dia berakal punya harta harta milik dia sempurna dan kalau ngasih nggak ada tekanan harus sukarela penerima hibah siapa siapapun boleh anak kecil orang gila juga boleh yang nama juga nerima ya dan si, si penerima hibah harus mewujud harus ada hadir dia supaya terjadinya ijab sama kobul kalau nggak ada ijab sama kobul ya bingung orang mau ngasih kepada si fulan fulannya kagak ada gimana ceritanya dia mau nerima apa enggak bingung ya yang ketiga objek harta yang dihibahkan minimal apa terjadi serah terima ya dan biadin dari tangan ke tangan sirah ijab dan kobul ucapan kalau orang nulis boleh nggak boleh bagi yang nggak bisa ngomong tapi sekarang dikombinasi ngomong juga nulis juga ditambah adanya akte daripada notaris boleh juga itu menjamin kepemilikan kita ya cuma ada masalah begini ini ajib nih bang suami bilang sama bininya beb beb-beb sayang katanya itu rumah punya gua tuh ntar gua mau kasih sama anak kita yang paling bontot katanya begitu tapi semenjak si suami ngomong sama bininya begitu suami nggak pernah merealisasikan omongannya bang Cuma Om dok sampai kemudian suami wafat. Pada saat menghitung waris, emaknya pakai ngomong begini, tong, babelo dulu waktu masih hidup ngomong rumah yang belasono buat si bontot ada lu katanya. Kira-kira sah nggak tuh? Ah, kira-kira sah nggak? Kalau dibilang itu hibah, terjadi nggak hibahnya? Nggak terjadi. Patah Pak, dua rukun patah. Di mana patahnya dua rukun? si penerima hibah bininya apa anak bontot yang harus nerima hibah bininya apa anak bontot si bontot anak yang terakhir si bontot kagak ada di situ. yang kedua bandeknya juga nggak diserahin dua rukun hilang ya ditambah ya ijab kabul ya pasti kagak ada ijab orang yang memberi ya kabul orang yang nerima karena si bontot kagak ada nggak terjadi itu namanya silho jadi bukan hibah. Oh itu mungkin wasiat Ustaz. Kalau wasiat siapa penerimanya? Anak bontot itu ahli waris. Dia nggak sah nerima wasiat. Oh itu mungkin warisan Ustaz. Dihitung-hitung kebanyakan. Dapat satu rumah. Ya, itu lebih daripada sepertiga. nggak sah juga. Jadi bagaimana omongan kayak begitu? Itu baru janji doang. nggak bisa diapa-apain. Kalau dapat ucapan model begini. Secara hukum kita ngerti. nggak usah diomong-omongin lagi sebenarnya sih ada omongan nih. Omongan apa? Tapi ini rahasia nih. Oh, rahasia. Ya, lu jangan ngomong-ngomong dulu ya. Yang ngomongnya apa? babel lo dulu mau ngasih amel lo nih, rumeh nih. Wah, gitu. Akhirnya anak emanak jadi pada saling curiga. Gara-gara omongan emaknya. Ya, gak diturutin takut pada kualat diturutin menyelisih aturan agama. nah ini yang rancu nih. Makanya antum kalau mau ngasih jangan sekate-kate. Kalau ngasih-ngasih aja langsung. Ya, jangan pakai entar-entaran nanti jadi fit fitnah karena kematian kita kita tidak akan pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Yang kelima akad ada tapi nggak ada serah terima akadnya ada tapi serah terimanya nggak ada ya kalau barang belum diserah terimakan sekalipun sudah ada akad hibah bang erik saya kasih handphone sama antum bang erik ada akad kan antum bilang oh ya ustad terima kasih banyak tapi belum diserah ini ya tiba-tiba antum meninggal dunia. Bisa nggak keluarga antum menuntut sama saya? Saya dengar-dengar rusak tadi mau ngasih handphone sama laki saya. Mana handphonenya? Bisa nggak dituntut? Nggak bisa. Hibah itu baru janji doang. Karena barangnya belum diserah, terimakan belum terjadi hibah di situ. Ya, apalagi termasuk yang ngasih hibah meninggal. Handphonenya masih di sini nih. masih di kantongnya dia nggak bisa di antum ambil bentar-bentar pak jangan ada pegang jenazah saya mau ngambil handphone jatah saya dulu kagak boleh ya orang belum diserahin ya nah, gitu kira-kira tuh ya nah ini kan masya allah nih. kecuali <tuh> handphone itu udah saya lepas bang erik nih handphone antum ya ini ada di sini nih tiba-tiba saya keluar antum boleh ngambil tapi kalau melekat di badan saya belum terjadinya serah terima maka ini belum dinamakan hibah. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, ini pernah terjadi dikritik oleh Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, ada seseorang yang menghibahkan ya hartanya kepada anak-anaknya tapi masih ditahan-tahan, Pak. Tadi ngomong doang, lu dapat di sana, lu dapat di sini. Mana be? Ya entar. Sabar ngapa? Kata babenya tuh. Yang begini ini nggak berlaku nih hibahnya belum terjadi karena belum terjadi serah terima ya nah ini masya Allah ini penting supaya jangan sampai kita keliru melakukan akad hibah yang tidak sesuai dengan aturan syariat ya saya rasa begitu ya nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi lah kalau ada waktu ya sebelum nanti materi berikutnya kita lanjutin ada tiga lagi nih ya ada hibah yang tidak adil ya kemudian juga ada hibah yang diambil kembali ada hibah diambil lagi Kata orang pertama bilang apa? Borok sikutan loh katanya. Ya borok sikut loh. Udah dikasih diambil lagi. Bagaimana hukumnya? Termasuk juga nanti ada... Ya ada orang menghibahkan tapi disuruh ganti benda yang lain. Dalam dalam proses apa jual beli. Saya sih kagak jual nih cincin. Saya hibahin sama kamu. Tapi punya syarat. Kamu harus menghibahkan hartamu 2 juta buat saya. Itu kan kadang-kadang kalau -kadang -kadang begitu tuh. Ya bukannya hibah tapi adanya jual jual beli. Nah, yang berikutnya apa lagi? Ya hibah dengan syarat. Apakah boleh orang menghibahkan dengan syarat? Tong, babelo kasih rumah buat lo, tapi awas ya, jangan dijual ya. Ah, boleh gak sih begitu tuh? Ya, ada orang dikasih motor, nih motor buat ente nih. Tapi kalau mau pakai, izin dulu mas saya. Gimana ceritanya? Motor dibawa pulang setiap mau pakai, telepon dulu. Bang, aneh mau anterin bini ke pasar. Iya dah pakai, pakai. Kalau nggak diizinin, nggak. Apakah bisa bersyarat seperti itu? Insyaallah kapan-kapan kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا